perhatiin, cabai tuh enggak pedes. Yang mana ya? Ini kayak manis nih. Oke. Saya cobain. Enggak pedes kok. Minum. Saya harus jaga ego. Masih dalam posisi yang saya nggak kepedesan. Benar guys, nggak kepedesan. Tapi sebagian orang bilang cabai itu pedes. Bahkan lebih pedes daripada. Nah, cuman masalahnya nih guys, ketika sudah rame harga mahal, pemerintah kemana sih ya? Sebagai member emak-emak sedunia, kepo banget. Apa sih yang bikin cabai tuh mahal? Terus mereka tuh benar-benar kerja nggak sih ya? Jadi mumpung di sini katanya ada pejabat tinggi di dunia percabean, saya mau ngintil nih guys. Pasti kepo kan? Saya mau buktiin mereka tuh kerja nggak sih? Kerja nggak sih? Masih dalam posisi tidak? Pedesan, so ikut saya. Ini cukup bagus. Nah, untuk di musim seperti sekarang ini, ya ini lumayan lah. Ini bisa panen sampai 30 kali, Pak ya. 30 sampai 40 kali. Sampai 40 kali malah. Untuk cabai rawit, ya informasi dari berbagai champion yang kemarin dikumpulkan itu September itu aman. Panen ribuan hektar. Virus Gemini, ya. Karena ini akan menurunkan produksi. Iya. Jadi, saya selalu memberikan saran kalau ini kita menggunakan varietas lokal, itu jangan menggunakan dari bibit-bibit yang terkena tanamannya yang kena virus. Ini menjadi sebuah pembelajaran khususnya kepada petani-petani yang biasa menggunakan benih lokal dan menangkar benihnya sendiri, ya sebaiknya dilakukan seleksi, dipilih dari tanaman yang betul-betul sehat. Tanaman yang sehat, Pak. Ya. Persiapan panen selama 40 tahun. Ini Jakarta kok, Bu. Nggih. Salam anterin, Bu. Nggih. Kotor. Kotor napa-napa. Nggih, salaman, Bu. Kotor. Nggih, bantuan udah. Penyuluhan juga udah. Terus apa yang bikin semut pedas ini tetap mahal, Pak? Sebetulnya untuk cabai ini, kalau kita lihat dari data-data yang ada, itu cabai ini yang memang harga yang mahal ini ada di Jawa. Tapi di luar Jawa ini masih banyak yang, ya. Di Jawa ini karena terimbas kemarin musim kemarau yang, bukan musim kemarau, jadi harga yang jatuh relatif petani enggan untuk merawatnya lagi, sehingga itu salah satu faktor. Sehingga banyak tanaman yang tidak dirawat, ya akhirnya ini produksinya kurang, harganya jadi agak terdongkrak naik. Tapi mudah-mudahan dengan kita lihat semangatnya dari petani dan kondisi real di lapangan seperti sekarang ya. Ini kondisi real di lapangan dan kita sampai atas itu. Iya, terus masih ya. Itu masih.